Aku rasa-rasa kan, kedai ni boleh tak terima aku kerja? Aku pun tak tahu kalau aku tak tanya. Apa kata, abik aku pergi tanya dulu kan? Jomlah kita pergi tanya. Assalamualaikum kak. Saya nak tanya sikit boleh tak kak? Waalaikumsalam. Ha, kenapa? Dekat kedai ni nak pakai pekerja lagi ke? Mungkin ada kerja kosong ke yang saya boleh buat? Siapa yang nak kerja kat sini? Tengok macam tak boleh buat kerja ya? Ya kak, memang saya ni gemuk, hitam. Tapi saya boleh buat kerja kak. Aku cuba bagi masa kat saya seminggu dulu untuk saya kerja kat kedai kak. Lepas tu, lepas berseminggu tu akak nilai cara kerja saya macam mana. Bagus ke tak bagus? Aku bukan toke kat sini, aku manager je. Tapi aku nak hormat aku macam toke. Boleh? Boleh kak, tak ada masalah. Tapi sebelum saya tanya, adakah saya dapat bekerja kat sini ataupun tidak kak? Saya nak tanya tu je. Hang dengar aku jangan duduk bahasa baku sangat. Anak aku sepak hang lagi. Awak kak cakap lagu tu kak. Saya main nak minta kerja je. Aku boleh je kan cakap baik-baik. Kat sini tak ada cakap baik-baik punya. Hari-hari kena maki yang boleh kerja. Boleh tahan kak. Tiap kental kak tak payah. Tak apalah kak, macam ni lah. Saya tak kisah kalau kena maki kak, kena apa kak. Sebab kehidupan saya, boleh saya cakap ah, hari-hari masa kena maki. So, kalau maki dalam pekerjaan ni, saya tak kisah sangat kak. Tapi satu benda saya nak cakap, maki saya tak kerja boleh. Tapi lepas kerja tu, kalau boleh saya cakap baik-baik lah. Dalam kerja ni kita faham, bos marah kita tu atas sebab kerja dia tak kemah. Tu saya boleh terima. Boleh tak kerja lagi, duk ajak orang sana sini. Tapi balik ni, aku tak mahu orang kerja kat sini. Akak jangan macam tu kak. Saya tak ada niat pun nak cakap banyak tadi. Tolonglah kak, bagi saya kerja kat sini boleh kak. Saya merayu kat kak sangat . Tolonglah kak. Saya dah pergi merata tempat kak. Semua tak terima saya. Saya harap kedai ni yang terakhir lah. Yang boleh terima saya kerja kat sini kak. Tolonglah kak. Kalau saya tak kerja, saya nak survive hidup saya macam mana kak? Dah, aku tak boleh dengar apa-apa yang aku tetap. Pukul 12 esok kena ada kat sini. Faham? Terima kasih kak. Yes! Aku dapat kerja. Aku akan pastikan apa yang dia cakap tadi, aku takkan buat. Dalam masa seminggu tu, aku akan pastikan yang aku betul-betul rajin bekerja. Sharp time. Hai abang. Assalamualaikum. Abang, dua orang ni kerja kat sini ke? Ni warga negara bukan ni? Ha? Ni bukan warga negara ni dengan safe badan macam ni. Ha, boleh kerja ke? Jenis macam ni pemalas ni. Dengan pokok 3 bulan? Sure. Parah. Apa abang cakap lagu tu bang? Saya minta kerja elok-elok kat sini. Hari ni dah lah hari pertama saya kerja. Tak boleh ke nak tunjuk cara elok sikit? Ya, aku ajak sangat dengan orang. Kita ada adab bang. Sembang banyak tak guna, tembak tak kena sakit. Hei! Ah, turtle ni kat segi. Hang kerja sini baju saiz ada. Ada saiz. Pokok buncit macam ni. Boleh kerja tak ada kerja tak tahu lah. Alah. Saya boleh kerja abang. Abang jangan risau abang. Dengan selekeh hang. Apa semua tak ada. Main kerja pakai short pen. Ingat apa? Kedai tok hang. Tak apa. Sekarang hang duduk relax dulu. Tak ada customer. Saya ada customer. Aku mahu buat semua ini. Tengok masa kerja lagi. Hang tu kena. Lagi satu jangan duduk dengan kami ya. Tak layan orang macam hang. Tahu? Tak apa lah bang. Saya jumpa bos dulu lah. Assalamualaikum. Abang. Poyo dengan orang. Sat dia ni mesti kena memang kita, mai. Dia ni mesti kena. Dengan hang pun kena aku sat ni. Assalamualaikum. Ya. Saya nak jumpa bos kedai bawah tu tak? Ha, ada urusan apa? Semalam saya ada jumpa seorang kakak. Dia manager kat sini. Dia beritahu. So, saya main hari ni pukul 12. Artinya saya main. Okey. Tak apa. Kok tu dia ada kat bawah. Hampir jumpa dia. Hampir sembang dia. Macam mana? Nanti dia akan beritahu hang semua. Okey bang. Terima kasih ya. Kak. Tadi saya nak jumpa bos kat atas. Bos beritahu so tomo jumpa kak. Dia suruh akak explain kat saya macam mana cara kerja kat sini apa semua dan sebagainya lah. Bukan explain. Oh, hang ni pun. Ni dah ni kereta tak ada hang tanya ni depa dua ni nak buat macam mana. Aku tak tahu nak ajak macam mana. Okey kak. Baiklah. Dah. Apa dah settle sat? Hai. Thank you.
Assalamualaikum bang. Saya nak buat full package lah. Okey bang, tak ada masalah. Abang boleh duduk atas dulu. Sekejap lagi kami akan buat kerja lah. Bagi siap semua, abang boleh rehat kat atas. Saya dah siap kami panggil abang main tumbuh. Abang tinggal ya kereta kat sini, okey? Terima kasih bang. Okey, baik-baik. Terima kasih lah. Saya naik atas dulu lah. Okey bang. Oi, kemuk. Saya yang settle sekarang tau. Saya yang settle bagi perhabis semua. Kumar settle. Kumar dah standby. Bau kan? Saya yang tinggal demoh aku sekejap. Hampir buat settle. Okey, okey, baik-baik. Aku pergi settle lah ni. Weh, dah settle lah weh. Dah? Habis pula? Habis pula? Main kami take away pula. Pula, cepat! Bawa kot lah. Balik lah. Kerja bang. Okey. Balik lah. Bang, siap dah bang. Okey, okey. Terima kasih ni. Aku dah bayar dah tadi. Ni, satu je aku nak pesan kat kamu. Member tu main sini. Nak cari kerja tau. Nak bekerja elok-elok. Aku tengok hampa, hampa macam duk pemainkan dia tau. Satu lah hampa. Hampa jangan nak gunakan orang yang baru kerja dengan hampa. Hampa nak penanya bully macam ni. Hampa patut nasihat dia, ajak dia buat kerja macam mana tau. Bukan bully dia macam ni, penanya dia. Tak elok tau orang yang. Macam ni kau, bahasa macam bahasa kita nak maju kalau macam ni. Tak apa abang. Cuma nak beritahu lah kat abang. Yang tu urusan kami dengan dia kan. Tak. Abang sebagai customer, tak boleh masuk campur kot. Bukan abang bekerja kat sini. Kalau macam ni attitude hampa. Rosak, boleh bengkrak ke dia ni tau. Kalau pengen handphone macam ni. Dah, aku gerak dulu. Alah, customer ni pun nampak rancak. Mana-mana mai. Tu lah. Kira besar rahmat lah ada tank mai. Tolong cuci dia punya kereta kan. Okey lah tu, kita bagi dia kuih. Belah, tak payah duk mai lah. Bukan apa lah. Bayak pun tak apa-apa. Sembang ke mah. Wah, belah! Weh, nak tak ajar ke? Eh, makan gaji buta tak apa ajar? Eh, kak, bukan. Saya... baru habis basuh kereta ni. Saya duduk sini penat, rehat sat. Mana kereta aku ternampak orang basuh pun. Menipu lah ni. Duduk je, ada buat stres boleh. Eh, kak, betul kak. Saya tak tipu kak. Sumpah kak. Tadi ada kereta masuk di Azia warna oren. Saya basuh lah kereta kak. Tak siap kak tengok tu bekas saya basuh. Kan saya nak tipu. Apa kak? Dia ni yang duduk menipu daripada tadi. Kami dua yang duduk buat kerja. Dia duduk saja daripada tadi. Duduk buat stres lepas tu tak tahu. Nak main kerja tak mau main kerja. Ambo. Nak kerja buat cara nak kerja. Apa hang? Tu kak nampak. Nampak kami buat kerja. Nampak kan? Hang ada buat kerja? Tak buat kerja. Aduh. Sembang lah dia ni. Duduk buat kecil. Duduk fitnah orang pandai. Tak macam kak. Tadi saya cuci kereta kak. Dia pun duduk saja kak tadi. Kalau ada CCTV saya boleh tunjuk siapa yang basuh kereta kak. Salah tak kedai tak ada CCTV. Dah aku tak percaya hang dah bawa masuk kerja. Ini penipu betul. Lah nak tanya apa satu soalan lah. Jawab bagi elok-elok. Hampa ada masalah dengan aku ke macam mana? Ada masalah atau tak ada masalah? Dan ni, masalah ada sekarang. Hang baru mai, hang duk. Yeay! Dari ni, saya pergi ikut. Buncit 3 hang bulan. Hang ni menyemok tau kat sini. Hang tahu? Hang menyemok tau kat sini. Tak layak tau. Semok, semok aja semok. Baiklah.
Hang nasib je kat tempat kerja tau. Kalau luar tempat kerja, hang siap dengan Mami. Hang nak berdiri macam ni, hang start lah. Kalau apa masih teruskan konsisten ke attitude apa macam ni, aku rasa sikit lagi kedai ni mesti tutupnya. Manager pun tak apa-apa, manage macam mana? Nama yang manager, tapi manage macam tai. Okey, saya nak bagi tahu kamu. Sekali lagi aku tengok hangpa macam ni, aku terus report dekat bos. Oh, takutnya. Hangpa kerja sini sehari tau. Hang nak report apa? Dia nak report apa? Bos nak percaya hang ke percaya kami? Hang dah lah bawa kerja kat sini, duk cakap macam-macam. Hang tu siapa? Hang nak tahu aku siapa? Wan, come here. Ya bos, ya bos. Wan, tolong explain sat kat tiga orang yang tak kenal budi ni, aku siapa dekat sini? Sebenarnya bukan aku yang bos kat sini. Aku hanya ender saja kat sini. Dia yang bos nak. Okey. Aku mai sini bukan nak minta kerja, bukan nak minta apa pun. Untuk pengetahuan hang, owner kepada WB Brothers adalah aku. So, aku datang hari ini untuk pantau pekerja-pekerja aku macam mana mereka buat kerja. So, hang kena pastikan yang tiada staff lain tahu kata bos besar datang kedai ni dan tengok cara mereka bekerja. Faham? Okey, bos. Saya faham. Memandangkan attitude hampa pun teruk. So, tak perlu pun nak minta maaf kat aku. Mulai daripada saat ini, hari ini, hampa telah diberhentikan daripada kedai kawas ni. Sebab apa? Kalau aku masih simpan tikus mondok ni dengan kera duku ni, bisnes aku lingkup. Aku tak ada nak kembangkan kedai aku. Okey? Sebab simpan hampa diorang. Faham? Bos, kami minta maaf bos. Kami tak tahu yang bos ni ialah tuan kedai ni. Kami minta maaf bos. Merayu sangat bos, jangan berhenti ya, kami. Sebab ini. Sebab dia yang suruh. No, aku pula yang suruh. Hai, apa lawa dulu. Minta maaf. Minta maaf bos. Minta ya, maaf bos. Hei, tikus mondok. Weh, deku kering. Saya banyak tak kenalah. Aku tak mahu dengar sepatah perkataan pun yang keluar pada mulut hangpa. Maaf kah, sorry kah, apa benda apa aku tak mahu dengar. Lah, saya banyak tak kenal. Hangpa dah buat masa aku. So, dua ekor ni boleh pergi perambus lah. Blah! Daripada kedai aku. Bos, saya pun minta maaf kalau saya cakap lebih kurang dengan bos. Macam ni lah. Jangan duduk main. Ah, bos, saya minta maaf. Wah, tak nak, tak nak. Aku dah tak terima hang. Hang tahu, muka hang boleh pergi jauh. Tapi kalau aku kikir bedak kat muka hang, aku boleh blackout satu pinang. So, blackout lah juga attitude hang. So, saya banyak tak kena. Angkat kaki. Ciao. Ramai. Tak mahu tengok muka hang. Senja Raven. Assalamualaikum, geng. Hari ini aku ada dekat W Brothers untuk detailing. Kalau hampa yang ada masalah kereta buruk, kereta dah color-color kusam dah, tak ada masalah. Hampa boleh bawa main kereta hampa dekat sini. Kedai dekat area Pematang Power. Sebelum aku beritahu lokasi dekat mana, hampa boleh tengok dekat description bawah untuk lokasi. Kedai ni apa yang dia buat lagi? Dia buat apa? Macam mana? Kita ada buat polis. Lagi. Putih. Lagi. Nanomis. Lagi. Dan cuci cushion. Macam-macam lagi. Cuci cushion. Okey. So, kepada hampa kereta hampa yang cushion tu dah hampa buruk, boleh main sini. Dia boleh buat semua. Apa lagi package yang ada, bang? Tak daripada harga berapa sampai harga berapa, bang? Harga memang promosi. Promosi. Kepada hampa yang mana tak ada kereta, hampa ada motor saja. Tak ada jadi masalah. Sebab mereka ni pun boleh buat motor juga. Bermula dengan RM6 ke atas. Dan RM6 dah boleh cuci motor. Lalu tambah duit sikit, boleh buat bagi lagi sampai sikit motor hampa. So, kalau hampa tengok design kedai ni, memang cantik. Hipster, hitam putih, hitam premium. Dan apa lagi special kat sini, bang? Boleh explain, bang? Special sekali kat sini. Kita ada buat coating premium. Coating premium. Bukan coating bodoh, mia. Bukan bodoh-bodoh, mia. Bukan bodoh-bodoh, mia. Lagi? Lagi kita ada buat polish 2 layer, 3 layer pun ada. Polish 2
3 layer pun ada. Dan kepada hamba yang menghantar kereta kat sini, malas nak menunggu, tak tahu nak pergi mana, dekat atas mereka ada tempat untuk relax, chill. Ada aircon lagi. Ada aircon lagi. Boleh relax, santai dekat atas. So kalau hamba tengok daripada luaran kedai ni, memang kedai ni agak premium sebab dia buat colour hitam macam Fendi Mojo. Dekat atas, kalau hamba menunggu kereta hamba nak siap, hamba boleh minum-minum dulu. Lagi satu, dekat atas ada wifi. Yeah, boleh layan PUBG dulu. Kalau hamba yang pakai kereta tu nak cuci, bukan luaran saja, dalaman pun mereka buat sekali. Kalau kereta hamba ada lipat kan, mereka pun boleh buat bagi lipat mati. Cantik. Motor pun mereka buat coating juga. Kalau motor hamba tengok buruk sangat, bawa main sini, mereka boleh buat motor hamba bagi jadi nampak baru. Apa tahu? Lepas tu keluar malam minggu, awet tengok, cinggir tengok, abang nak ikut boleh? Kedai bermula operasi pada pukul 9.30 sampai 7.30. Dan lagi satu, kedai dibuka setiap hari. Kepada hamba yang mana Islam, Muslim, jangan risau, dekat atas ada ruangan solat, boleh solat juga. Yang mana tak solat tu, sembayanglah kamu sebelum disembayangkan. Tak apa, kita melengah-lengahkan masa, kita boleh layan satu video overall untuk kedai ni. Apa pun, terima kasih yang mana sudah support. Dan jangan lupa datang ke W Brothers Auto Detailing. Lokasi dekat Pematang Batu. Pematang Batu. Kalau apa nak tengok location, boleh tengok dekat description yang ada dekat bio. Okey, apa pun, terima kasih and ciao.